Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya mau membuat keranjang mini ratchet seperti ini, atau tempat alat-alat ratchet seperti ini ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya. Oke, kita mulai. Ini saya pakai benang polyjerry, saya dobel benangnya ya. Pertama-tama saya bikin magic ring dulu. Kemudian di dalam magic ring ini kita bikin single crochet sebanyak 8. Lalu tarik benang yang pendek ini. Kemudian untuk baris kedua, kita bikin, kita slip stitch dulu, kemudian 1 CH. Baris kedua, kita bikin increase ya, single crochet increase. 2 single crochet dalam 1 lubang sebanyak 8 kali. Lakukan sampai dengan 1 putaran. Ini untuk row yang kedua atau baris yang kedua. Kemudian kita akan masuk baris yang ketiga. Kita slip stitch dulu. Untuk baris yang ketiga, single crochet kemudian increase sebanyak 8 kali. Kemudian lubang selanjutnya increase single crochet kemudian increase, lakukan sampai dengan selesai. Ketika sudah selesai, sekarang kita masuk baris keempat. Untuk baris keempat ini 2 single crochet kemudian increase di masing-masing lubang ya. 1 2, kemudian baris selanjutnya increase, lakukan sampai dengan selesai. 2 single crochet kemudian increase. Kita masuk baris kelima. Untuk baris kelima ini setelah kita slip stitch dan 1 CH ya, kemudian kita masuk baris kelima, single crochet kemudian increase, baris selanjutnya increase, kemudian 2 single crochet di masing-masing lubang. Single crochet, increase, kemudian single crochet, lakukan sampai dengan 8 kali. Oke,
Kita masuk baris ke 6, 4 single crochet di masing-masing lubang, kemudian increase. 1, 2, 3, 4. Kemudian baris selanjutnya increase. Lakukan sampai dengan 8 kali. Kemudian kita masuk baris ke-7. Untuk baris ke-7 ini isi dengan masing-masing lubang single crochet, tapi di bagian berikut ya. Isi masing-masing lubang dengan single crochet bagian berikut. Jumlah single crochetnya nanti ada 48. Lakukan sampai dengan selesai. Ini baris ke-7 ya, sudah sampai terakhir sini. Kemudian kita slip knit lalu 1 CH, kita masuk baris ke-8. Untuk baris ke-8 sampai dengan baris ke-11 ini isi dengan masing-masing lubang single crochet. Isi dengan single crochet di masing-masing lubang. Baris ke-8 sampai baris ke-11. Lakukan sampai dengan baris ke-11. Jadi jumlah single crochet-nya nanti ada 48. Sekarang kita masuk baris ke-12. Untuk baris ke-12 ini 10 single crochet kemudian decrease. 1 2 kemudian decrease. Sepuluh single crochet kemudian decrease, lakukan sampai dengan 4 kali. Sekarang kita masuk baris ke-13. Kita sidip dulu ini. Untuk baris yang ke-13 ini kita isi masing-masing lubang 1 single crochet. Jadi jumlah single crochetnya nanti ada 44. Lakukan sampai dengan 1 putaran. Sekarang kita masuk baris yang ke-15. Untuk baris yang ke-15, kita isi dengan 9 single crochet, kemudian decrease. Lakukan sampai dengan 4 kali. Untuk baris ke-16, kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet. Jadi jumlah single crochetnya nanti ada 40. Lakukan sampai dengan 1 putaran atau single crochet berkeliling. Baris 16 sudah selesai. Kemudian kita potong benangnya lalu rapikan. Sekarang kita akan bikin topinya. Pertama-tama kita bikin magic ring dulu. Di dalam magic ring ini kita isi dengan 8 single crochet.
Kemudian kita tarik benangnya. Ini baris pertama, kemudian kita masuk baris kedua. Untuk baris kedua ini, kita isi dengan single crochet increase. Ini tidak pakai tusuk slip tip, jadi langsung masuk baris kedua. Kita kasih penanda dulu. Masing-masing lubang isi dengan single crochet increase. Lakukan sampai dengan satu putaran. Untuk baris ketiga, kita isi dengan single crochet kemudian increase. Kasih penanda dulu. Single crochet, kemudian lubang berikutnya increase. Single crochet, kemudian increase. Lakukan sampai dengan selesai. Kemudian masuk baris keempat. Dua single crochet kemudian increase, dua single crochet di masing-masing lubang kemudian increase, satu dua, kemudian lubang berikutnya single crochet increase. Single crochet lagi, kemudian lubang berikutnya increase. Lakukan sampai dengan satu putaran. Kemudian kita masuk baris kelima. Untuk baris kelima ini, single crochet. Kemudian increase baris selanjutnya. Kemudian dua single crochet di masing-masing lubang. Satu. Dua. Kita masuk baris keenam, empat single crochet di masing-masing lubang, satu. Dua, tiga, empat, empat single crochet kemudian increase, kemudian lubang berikutnya increase, lakukan sampai dengan satu putaran. Kemudian masuk baris ke-8. Untuk baris ke-8 ini, 6 single crochet, kemudian increase. Satu.
6. Kemudian lubang selanjutnya increase. Lakukan sampai dengan satu putaran. Kemudian kita masuk ke baris yang ke-9. Untuk baris yang ke-9, baris yang ke-9 sampai dengan baris yang ke-13, isi masing-masing lubang dengan satu single crochet. Baris ke-9 sampai dengan ke-13. Single crochet sebanyak 64. Lakukan sampai dengan selesai. Ini sudah sampai baris yang ke-13. Sekarang kita masuk baris ke-14. Untuk baris yang ke-14 ini, 6 single crochet, kemudian decrease. 1. Dua, tiga, empat, lima, enam, kemudian decrease. 6 single crochet, kemudian decrease. Lakukan sampai dengan satu putaran. Sekarang kita masuk baris ke-15. Untuk baris ke-15, 3 single crochet. 1. 2. 3. Kemudian decrease lubang berikutnya. 2 single crochet. 1, 2, 3 single crochet, 1, 2, 3, kemudian decrease, kemudian 2 single crochet. Lakukan sampai dengan selesai. Kemudian kita masuk baris ke-16. Untuk baris ke-16 ini, 22 single crochet, kemudian decrease. 1, 22 single crochet, kemudian decrease. 2, 3, 4, kemudian decrease. Lakukan sekali lagi ya, 22 single crochet kemudian decrease. Sudah sampai baris yang terakhir, 22 single crochet kemudian increase. Kemudian potong benangnya lalu rapikan. Kemudian kita akan bikin daunnya. Kita bikin slip knot dulu. Kemudian bikin 8 CH. Kemudian skip satu baris, kita bikin single crochet di baris berikutnya. Di lubang, skip satu lubang, kita bikin lubang berikutnya, satu single crochet. Kemudian, H double crochet di lubang berikutnya, H
H double crochet, satu H double crochet, kemudian 3 double crochet di lubang berikutnya, di masing-masing lubang. Satu, dua, tiga. Kemudian lubang berikutnya H double crochet lagi, satu H double crochet, kemudian tiga single crochet, tiga single crochet ini. Satu, kemudian kita balik di sini. Ini kita isi dua single crochet. Dua. Tiga. Kemudian H double crochet, lubang berikutnya H double crochet, kemudian 3 double crochet di masing-masing lubang. Satu. Dua, tiga, kemudian HDC di lubang berikutnya HDC. Lalu yang terakhir single crochet di lubang berikut. Lalu kita potong benangnya. Kita sisakan yang panjang untuk menjahit nanti ya. Potong benangnya sini. Sisakan agak panjang. Bahannya sudah jadi. Kemudian akan kita pasangkan di sini. Masukkan di sini.
Taruh di kemeja kering dulu, kemudian isi dengan 6 single crochet. Kemudian tarik benangnya, lalu selidik di rantai pertama. Kemudian potong benangnya, sisakan agak panjang. Seperti ini, kita bikin dua ya. Ini kemudian untuk yang ini kita jahit di sini ya. Selesai ini mulut, mata, dan perona pipinya. Sekarang kita pasang tutupnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.